pulang kan malu. Guys, hi guys, aku nggak sengaja nih karena lewat habis itu vaksin di belakang sono, di belakang kasih tahu kalian, lihat-lihat bunga-bunga nih guys. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian kabar baik ya guys, biar kalian bahagia enggak. Itu lah, ini yang super-super aku suka banget, tapi karena rumah aku kecil jadi aku gak bisa bawa pulang, gak bisa beli ini. Dan ini dia, aku suka banget ini karena dia hidupan banget guys, itu sirih gading lah. Dan tuh aku kayaknya mau nyomot ini nih guys, mau beli, bukan nyomot ya, bukan. Kalatea, kalatea jenis kalatea $38. Dan aku tiba-tiba aku gergetan ini guys. Ini aku mau milih yang sangat rimbun. Es kante ngopi, ini kue, kue apa? Kue singkong. Tiga apa? Tiga, tiga. Karena satu kok apa? Ini harus jeli guys. Apa ini yang di tengah? Ini mau. Wah, kayaknya ini susah bersemi. Ini aja guys. Wah, 180. Di 180. Bagus banget guys. Loh, ini Allah, Gusti Allah, ada yang ini tapi 168 guys. Ini bagus banget ya. Ya Allah, di Indonesia banyak ya. Guys, gue masih medium-mediumin bunga ya. Ini gak tahu jenis apa. Jadi aku dari sini tuh tadi vaksin tuh di sini. Di belakangan ini dan lumes. Oh, paling suka kalau ada kubangan air gini guys. Nyuci kaki, nyuci di lapak sepatu. Gua kalau gak disuruh beli bunga, gua gak akan beli. Wow, ini apa berbunga guys? Ini namanya sekulen. Sekulen apa eskulen? Sekulen apa eskulen? Holeng ah. Wow, ini udah jam, ini jam berapa sih ya? Ini masih pagi sih. Cuman emang sepi sekarang kan sih. Kalau musim, dari musim dingin ke musim biasa tuh pokoknya tuh pada jatuh daunnya gitu loh guys. Jalanan aku mengenang pertama kali aku ke bikin vlog pertama aku yang amburadul, gua ke ini ke gunung ini pakai dress kayak gitu guys, norak banget karena nggak ada persiapan gitu. Suka kadang jalan-jalan di Prince Edward nyari-nyari bunga tiba-tiba aja pingin naik, jadi nggak ada ganti baju seperti hari ini burung kostum ya. Aku nggak pakai baju yang naik gunung karena nggak ada rencana dari awal guys. Habis vaksin gitu banyak waktu. Ih, wah, ini bunga dijemur. Nggak tahu buat apa ini. Hah? Yoyo nggak?
gua mati gak mungkin dia ini pohonnya tinggi banget. Dekat lihat. Bagus banget ya. Gak ngerti guys tadi dijemur-jemur guys. Ini pohonnya aja udah menarik banget. Ya Allah. Indah banget sih. Nih guys, kayak gini kok liar gak ada yang ngurus. Ini yang namanya bunga monstera raksasa. Wow, monstera raksasa guys. Monstera raksasa guys, masya Allah, di pohon kayak gini nih. Ini padahal bukan hutan loh. Ini padahal bukan hutan. Walah, walah, lihat monstera raksasa guys. Allah Akbar tuh, lihat tuh, masya Allah. Cantik ya. Ayo kita mau lanjutkan ke atas. Let's go. Monstera raksasa. Jangan pendek, Allah Akbar. Ini asli pendek banget, tapi nggak boleh petik ya, nggak boleh ya. Aku kan orang mengutu jalanan. Wow, guys, ini di bawah rumah aku di kebun dulu banyak banget. Di Indonesia, di Hong Kong pun ada. Ini namanya bunga Oktober. Huh? Ada batu di tengah hutan, ada tulisannya guys. Eh, ASEAN, kai, sama tepuk kai. Hah? Indah banget sih ya negaranya ya. Ada gunung, ada building. Ada pepohonan. Wuh, lihat tuh ranting. Allah Akbar. Oh, ini lagi dibangun-bangun nih. Ini tempat ibadah. Bagaimana? Oh, enggak boleh. Ajar. Oh, aku tahu ini pohon ini aku punya di rumah. Masa habis musim dingin tuh mau ke musim panas tuh pada begini, daun kuning, bunga kuning tuh bagus ya, emang beda ya. Allah, bagus banget ya guys. Itu orang aja juga foto-foto seperti gua. Oh my god, this is amazing. Aku beli tanaman ini, bakal aku siram dan nanti aku kunjungi kalian ya.